Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 27 Desember 2020 di penghujung tahun ini, tahun 2020. Kita ini lagi ada di lapak, kalau orang-orang sih nyebutnya lapak Hong Kong, tepatnya di daerah Cikadut Cicaheum ini, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ini Cikadut itu makam ini ya. Khususnya sih makam Tionghoa. Terus ini ada di sini, kelihatan enggak teman-teman, ini ada plang ini. Tulisannya makam muslim COVID-19. Ini ya korban dari COVID ini dimakaminnya di sini, di Cikadut sini. Khusus yang untuk Jawa Barat biasanya. Sebelumnya sih kita mau otw ke Depok ya teman-teman, cuman dapat info 3-4 hari kemarin itu masuk, bukan masuk sih, kita keluar Bandung itu harus ada tes rapid antigen COVID gitu, rapid antigen tes. Nah, maka dari itu daripada jadi apa ya, jadi mudorot buat ya amit-amit gitu, kita bawa penyakit atau kita pulang bawa penyakit atau pergi pun ya amit-amit gitu teman-teman ya, jangan sampailah kita merugikan diri sendiri sama orang lain, khususnya keluarga kita sendiri ya teman-teman. Ini baru jam 12.45 teman-teman ya, jam 1 kurang, tapi cuaca udah mantul, cuman angin di sini apa ya, agak ngelibek gitu ya. Udah teman-teman, kita biasalah untuk pembukaan kita absen aja lah dulu ya. Di sini ada bapaknya Mang Alek nih, tuh mantap. Ini ada Mang Hai nih, mantap. Nah ini kebetulan ya hari ini ada Ica nih, ini adik ipar saya. Nah ini ada Pak Adi teman-teman ya. Nah ini ada bosnya, ini Timuraung, ini bosnya Awajan, ini ada Mang Yudi tuh. Di sana ada Mang Kiki lagi giblur. Nah ini teman-teman kita sama Timuraung nih. Ini ada Awajan, say hi dulu dong Awajan. Say hi dong. Halo. Nih Awajan udah dapat baju, guys. Udah dapat baju kebangsaan nih. Ya, gimana Awajan mau ngadu enggak? Tadi udah ngadu ya? Berapa kali? Sekali. Sekali cuman kalah, teman-teman. Sudah kita lanjut. Lihat ini. Nah, ini di sini ada Wahaji, teman-teman. Ya. Wahaji. Halo. Hai dulu. Salam dua Hansaplas ya. Salam dua Hansaplas, no kulit, no ring. Ada Wahaji di sini. Nah, ini ada tim rumus ini. Ini ada Amir, Togai mania ya, ada Abir. Nah, ini ada Mang Alek itu. Halo. Nah, Mang Alek kemarin poin ini. Tuh, belum dapat poin, enggak ya, apa-apa, yang penting hiburan. Nah, aduh mau. Nah, ini ganggu wae aing karena serius. Aduh. Nah, ini ada Mang Gepeng say hi dulu dong atuh, guys. Please. Ini mau say hi ke presiden tapi takut ngeganggu nanti. Poin terus kalau enggak divideoin itu. Jangan divideoin, teman-teman. Itu nanti kita ngobrol sama presiden terakhir aja, biar ngadu duluan. Oke, kita ke sini, teman-teman. Nah, ini ada dosen Universitas Indonesia ya, kebetulan lagi libur ini, teman-teman. Nah, ini libur. Ini ada Pak dosen nih, libur seot. Sekarang ngadu ngulur, gibrik ulur. Nah, ini ulur dusta. Nah, ini ada Pak dosen ini. Pak dosen lagi libur panjang, cuti katanya. Nah, ini ada rombongan. Say hi dulu atuh, guys. Siap, mantap. Mantap ya. Pas kita kesini ini. Guys. Say hi dulu dong, guys.
So guys. Nah ini kita ngobrol sama Mang Jack ya. Tahu nggak Mang Jack? Nah kalau nggak tahu kita kenalan sama Mang Jack. Nah ini guys. Mang Jack. Hey guys, selamat siang. Iya. Nama saya Udin, saya asli dari Cindog. Eropa. Di Eropa Jan. Ya. Ini cuaca hari ini mantap guys. Cuaca hari ini mantap ya. Ya. Lapak ajib, pokoknya mah lapak kiri heru cenah ieu teh. Lapak Hong Kong guys. Hong Kong, lain Singapura, lain Sydney. Ya. Mantap pokoknya mah guys. Kopilah guys pokoknya mah. Ya ya lauk. cuman kerupuk guys. Wah. Cuman lauk, angin turing kerupuk mantap. Cuman angin kurang ini ya belum normal ya. Hmm. Masih apa ya? Apa istilahnya? Ya kulibekan gitu kayak bekan, bekok. Ya. Kayak nah, bekok lah pokoknya. Kalau kata orang Sunda ya kayak gitu gitu kan. Ngulibek gitu kan. Gak tahu arahnya tapi tercium baunya gitu. Nah mantap pokoknya. Mantap pokoknya. Nah ini teman-teman kita ini ngobrol sama. Nah ini kau ini pengrajin saya. Nah ini Mang Dik-Dik ini teman-teman. Nah, belum sempat ngapungin nih Mang Dik-Dik. Nah kita ngobrol lagi ini sama ini teman-teman. Kelihatan gak? Ini itu makam Cina ya. Bukan makam Cina, mungkin maksudnya makam etnis aja kita nyebutnya, jangan bilang itulah. Nah ini ada Mang Wawan ini. Nah, Mang Wawan, say hi dong. Ya, hai. Cuaca mantap nih, angin mantap. Bagus. Iya. Oke. Kita ngobrol lagi, kita ngobrol aja sama anak-anak, kita gugurusakan teman-teman. Seperti biasa introducing. Nah ini teman-teman nih, ini ada Pedro ini. Lagi serius teman-teman. Nah, siapa lagi nih? Ada foto tuh lagi mamam. Nah ini teman-teman kita videoin biar presiden kalah. Kita lihat layangannya teman-teman ya, kayaknya sih kelihatan segini nih. Kok ternyata nggak kelihatan teman-temannya. Lebak mantap. Lebak sih mantap teman-teman, tuh kelihatan nggak? Nah kalau teman-teman tahu itu ini itu Gunung Manglayang ya. Nah kalau yang sebelahnya itu Gunung Tatangga Manglayang. Nah, kita videoin ini presiden nih. Nanti juga kalah. Beliau udah poin tadi berapa, aduh nggak kehitung itu banyak. Nah ini presiden on action. Hah? Oh si Chan. Boleh. Di sana ada Ican lagi ngadu itu poin. Itu pakai layangannya yang beton. Itu musuh layangan semeter 10, semeter 15, kita semeter 20, semeter 35. Ini teman-teman nih. Gini teman-teman presiden kalau lagi ngadu ini sombong ini. Itu tinggal itu. Itu. Ngoleang. Sombong teman-teman. Poin itu aduh. Aduh teman-teman. Guys. Ulah diajak ngobrol. Tingali erek di banang gitu era euy. Dikik. Aduh, kemana? Ulah diajak ngobrol. Sombong amat. Oke, tadi cap bintang ya. Siap. Sebelumnya ini mohon maaf untuk khususnya sih kepada Pak Jaya ya dari Perla Depok. Sebelumnya kita yang minta untuk ke Depok.
tapi emang kondisinya emang ya mungkin nggak tahu lah ini perihal COVID itu gimana urusannya, nggak tahu gitu kan. Cuman ya daripada mengobati lebih baik mencegah gitu teman-teman ya. Terus sudah ngobrol dengan Om Daniel juga selaku penyambung lidah kan teman-teman, selaku penyambung lidah antara Ipla dan Perla Depok. Beliau memberi saran mending tunggu sampai apa ya, beliau bilangnya sih mending turun sampai vaksin menyebar, terus sampai status aman, baru kita mungkin bisa langsung silaturahim lah, nambah-nambah teman dengan anak-anak Perla Depok, terus apa komunitas layangan Pontianak. Terus masih banyak sih yang sebenarnya pengen ketemu Ipla di Depok itu. Ya jadi kami memohon maaf untuk Perla Depok, kita nggak bisa merapat ke sana ya, demi apa ya, mencegah sesuatu yang apa yang sifatnya merugikan lah. Jangan sampai hiburan kita jadi apa musibah bagi orang lain gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman, nih presiden nanti bentar lagi guys. Bentar lagi kita apa wawancara presiden. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita wawancara presiden nih ya. Terus ada Mang Alek ini lagi bertarung ini, kita sebelum wawancara presiden ini kita lihat. Toslek. Alhamdulillah. Jadi gimana Mang Alek ini? Jos. Kita wawancara ini presiden untuk event hari ini nih tanggal 27 Desember bagaimana ini? Mantap lah, juara. Lapak juara. Bagus. Spotnya bagus, anginnya bagus. Cuacanya juga cakep. Cakep ya. Ya panas. Panas-panas gimana, sejuk. Mantap, udara Kota Bandung emang mantap. Tadinya kita mau ke Depok ya, Presiden. Ya. Cuman kan ya, nah itu kita keluar Bandung itu harus rapid antigen itu, ya, Pres ya. Betul. Daripada kita jadi musibah bagi orang lain, mending lebih baik kita mencegah aja, Pak. Mencegah aja dulu. Mungkin cari waktu yang enak. Situasi juga yang enak. Salam aja sama Perla. Nyangkol anu selong terutama khususnya Pak Jaya selaku ya, ketua. Maaf banget enggak bisa datang. Lain waktu aja kita nanti dikondisikan lagi, diagendakan lagi. Oke, siap. Ayo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Barusan udah ngobrol sama presiden. Kiki. Nah, spesialis. Biasa spesialis gelasan, satu backlit itu dipakai 3 kali, mengerikan itu teman-teman. Aduh. Oh, ini. Ini kita Pak Dede udah ngapungin belum? Belum, kenapa Pak Dede? Nanti aja penuh. Oh, masih penuh ya. Ini cuaca mantap ini, makanya banyak yang ngapungin. Ulur Mawar, ulur terus. Terus, hadiah Mawar, hadiah.